Meskipun tewas 0-1 ke atas Sarawak United FC dalam saingan Liga Perdana, petang semalam, namun pemilik Kelantan FC, Nurizam Tukiman, atau lebih dikenali dengan gelaran Zam Saham, beliau tetap gembira dengan prestasi anak buahnya. Zam Saham berkata, walaupun kecewa apabila kemenangan tidak berpihak kepada Kelantan, namun persembahan cemerlang yang ditunjukkan oleh kesemua pemain pada perlawanan itu menjadi kebanggaannya. Katanya, ini kerana selepas mengharungi 5 perlawanan, pemain semakin menunjukkan keserasian dan persefahaman, sehingga memberi tentangan hebat kepada pelawat. Saya gembira bukan atas keputusan semalam, tetapi lebih kepada transformasi yang ditunjukkan pemain, kerana mereka menunjukkan persaingan dalam perlawanan ke atas pasukan yang jauh lebih berpengalaman. Saya tidak melihat perbezaan yang begitu besar walaupun kita pasukan baru, cuma Sarawak bertuah apabila mendapat jaringan itu, jaringan kemenangan dari jarak jauh, yang mungkin kita saksikan sekali sahaja dalam setahun perlawanan, katanya selepas perlawanan semalam. Zam Saham berkata, peningkatan dalam persembahan pemain dan penjaga gawang harus dipuji, kerana mereka terlalu mentah berbanding pasukan lain, yang kebanyakan terhasil daripada pasukan asal, musim lalu. Kami masih memerlukan masa, dengan pemain yang kebanyakannya berwajah baru, dan beraksi kali pertama. Saya juga masih belajar memahami peraturan kejuaraan ini, jadi persembahan semalam adalah yang paling terbaik. Kerana kita menentang pasukan yang teratas dalam Liga Perdana. Cuma, kami masih gagal mencapai kemenangan di laman sendiri, dan saya percaya, penyokong Kelantan adalah penyokong yang setia. Jadi kami akan lebih bersedia pada perlawanan akan datang untuk menang, katanya. Beliau berkata, ujian seterusnya sudah pasti pertemuan menarik antara Kelantan FC dan adiknya, Kelantan United, KUFC. Sejujurnya, saya tidak bersetuju cara perlawanan dianjurkan, kerana diadakan dalam tempoh yang dekat. Kita lawan 3 perlawanan dalam tempoh 7 hari, jadi, begitu banyak pemain yang cedera. Faktor perlawanan yang diadakan pada waktu petang juga sedikit sebanyak memberi cabaran buat pemain, kerana jelas beberapa pemain daripada kedua pasukan mengalami kekejangan otot dan berdepan cuaca panas. Kita faham situasi semasa COVID-19, namun keselamatan pemain juga perlu diutamakan, katanya. Sementara itu, pengendali Sarawak United FC, E. Elavarasan berkata, tuan rumah memang memberi tentangan hebat, kerana kedua pasukan memburu kemenangan, khususnya Kelantan yang beraksi di laman sendiri. Katanya, peluang adalah 50-50 untuk pasukan Kelantan FC menyamakan kedudukan, meskipun Sarawak menjaringkan gol pertama pada minit ke-37. Cuma, apabila kita dalam liga, kita kena kekal konsisten jika nak jadi juara, kerana saingan masih panjang, ada masa awak main bagus, awak menang, ada masa awak main bagus, awak kalah, katanya. Bagaimana, adakah anda suka dengan ulasan yang saya sampaikan, atau sebaliknya? Jika anda suka dengan ulasan dari saya, bantu saya dengan dua cara, klik butang like, dan butang loceng untuk notifikasi, supaya anda tidak ketinggalan untuk mendapat info pantas, dan video-video menarik di masa yang akan datang. Dan jika ada pertanyaan, serta pendapat peribadi masing-masing, macam biasa, jangan lupa tinggalkan di bawah. Terima kasih.